Nah, dari hasil tes urin kita kepada yang bersangkutan, bahwa di repeat test kita, di alat tes urin kita, mengindikatorkan bahwa yang bersangkutan menggunakan jenis sabu dan ganja. Itu kronologisnya. Setelah itu kita bawa ke BNN untuk kita interogasi lebih dalam lagi, kita lakukan asesmen apakah dia termasuk sindikat atau tidak. Nah, apakah dia merupakan seorang penyandu ataukah apa dia coba-coba, atau mungkin dia sebagai seorang yang menggunakan karena insidentil saja. Nah, kita asesmen. Dari hasil asesmen itu memberikan rekomendasi bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pecandu, tapi dia sebagai, kalau saya katakan, sebagai penikmat lah, ya. Nah, dan kita lakukan rawat jalan bagi yang bersangkutan karena memang pasal 127 ya, ayat 3 mengisyaratkan bahwa seorang pengguna narkoba itu wajib direhabilitasi.